Apabila ada pertanyaan 1-2 saya persilakan. Pak Menteri, nah, pakai Pak Menteri, izin Pak, Putu dari Liputan 16.com Pak. Tadi menegaskan bahwa pemberhentian dan penunjukan PLT kan dianggap modus hasil dan tidak diatur. Nah, apakah Pak Joni menyarankan bahwa itu belum patut dilakukan atau dikembalikan lagi sampai adanya pemberian penjelasan dari direksi? Menegaskan itu aja Pak. Izin Pak Menteri, saya Alicia dari Detikom. Saya ingin bertanya, tadi saat mediasi apakah kedua pihak antara Dewas dan Dirut TVRI Pak Helmi Yahya bertemu, dan dari hasil pertemuan itu apakah ada yang bisa dijelaskan kesimpulannya Pak? Terima kasih. Lagi. Jangan yang sulit-sulit Pak yang berkata. Diko Pak, dari Tempo mau nanya Pak. Ini kan sebenarnya masalah ini muncul ke publik belum jelas gitu Pak, akar permasalahan apa, boleh dijelasin nggak dari pertemuan dengan Dewas, pertemuan dengan direksi, masalah di TVRI itu apa sampai akhirnya ini muncul ke publik gitu? Jadi belum jelas soal-soal ini. Terima kasih. Terakhir ya, satu lagi. Udah. Baik, tadi yang pertama apa? Ini ya tadi sudah saya sampaikan, tuh bahwa yang pertama ya, saya tidak atau belum melakukan mediasi antara TVRI, ada Dewan Pengawas TVRI dan direksi. Yang dilakukan tadi adalah pertemuan terpisah antara saya dengan Dewas yang dilakukan sebelum sholat Jumat, dan antara saya dengan direksi setelah sholat Jumat. Jadi pertemuannya terpisah. Kenapa ini dilakukan terpisah? Saya tentu perlu mendengar ya dari kedua-duanya terlebih dahulu untuk bisa menjembatani ini. Yang saya dengar tadi adalah semua ya langkah-langkah benar yang dilakukan oleh Dewan Pengawas dan koreksi-koreksi yang diharapkan oleh Dewan Pengawas dilakukan oleh TVRI. Sebaliknya saya juga mendengar ya langkah-langkah benar yang dilakukan oleh direksi ya, dan koreksi-koreksi yang perlu dilakukan oleh Dewan Pengawas yang diharapkan oleh direksi. Biasa itu, dua-duanya melihat keunggulan, kelebihannya dan kelemahan pihak sebelah, itu biasa. Saya mendengar kedua-duanya, namun tentu belum bisa saya sampaikan kepada publik karena masalah ini harus diselesaikan di internal TVRI itu sendiri terlebih dahulu. Terkait dengan konsideransi dan keputusan surat pemberhentian, ya memang ada yang dianggap bisa multitafsir terkait dengan pengangkatan PLT. Yang saya sampaikan tadi, tidak secara eksplisit pengangkatan PLT diatur di dalam PP nomor 13/2005 itu. Karena ya, maka perbaikan-perbaikan terhadap surat Dewan Pengawas dirasa perlu untuk dilakukan agar sejalan dan memenuhi seluruh kaidah yang ada di PP nomor 13/2005 ya. Dan hak-hak direksi ya harus dilindungi sebagaimana juga diatur di dalam PP nomor 13/2005. Dan ini untuk diselesaikan secara internal terlebih dahulu di dalam keluarga besar TVRI. Kami siap untuk menjembatani dengan niat yang baik dan positive thinking. Kami mengingatkan agar TVRI harus tetap ya melakukan penyiaran dan hak-hak ya serta semangat karyawan TVRI harus tetap dijaga. Jangan sampai demoralisasi dan mengakibatkan kebuntuan keseluruhan proses manajemen yang ada di TVRI. Itu yang tadi bisa dilakukan. Saya harapkan ini secara keseluruhan bisa saya jawab ya. Karena secara spesifik kalau ditanya apa alasannya, ada dua pasti alasannya. Alasan yang dibicarakan yang pertama, alasan yang disebut dengan causa belli atau penyebab pertempuran, yaitu SK, surat keputusannya. Tetapi yang ingin kita lihat
di samping menyelesaikan surat keputusan itu akan dilakukan secara akuntabel dan prudent sebagaimana amanat PP nomor 13/2005, kita juga inginkan untuk melihat apa yang menjadi kausa prima, penyebab utamanya yang ada di TVRI. TVRI mempunyai tugas yang begitu besar, karenanya dibutuhkan ya manajemen yang juga solid dan kuat dengan inisiatif-inisiatif yang inovasi-inovasi yang juga luar biasa, nggak bisa biasa-biasa saja. Dengan harapan yang sama, tanggung jawab yang sama, sangat dibutuhkan soliditas internal TVRI sendiri, baik di antara dewan pengawas, di antara direksi maupun dewan pengawas dan direksi, dengan tidak saling mengkooptasi, ya. Jadi prudent dan akuntabel manajemennya. Governance TVRI perlu diperbaiki bersama-sama, mengingat tanggung jawab dan harapan masyarakat yang begitu besar yang diletakkan di tanggung jawab atau pundak TVRI itu sendiri sebagai lembaga penyiaran publik. Ada lagi? Setahu saya TVRI baru dapat WTP, Pak. Apakah itu juga bukan bagian yang harus dipertimbangkan? Itu aja. Terima kasih. WTP bagus sekali, ada satu kemajuan dari sisi administrasi laporan keuangan yang dikeluarkan oleh BPK. BPT juga menuntut tidak saja secara administrasi laporan itu baik, tetapi secara substansial keuangan dan manajemen TVRI atau lembaga manapun juga harus lebih baik. Dari jangan kita perlu pahami apa yang dimaksud dengan wajar tanpa pengecualian. Wajar tanpa pengecualian adalah penilaian akan pelaksanaan administrasi keuangan yang baik. Yang dibutuhkan tidak saja administrasi keuangan, tetapi penyelenggaraan manajemen keuangan secara keseluruhan, termasuk penggunaan dan alokasi pembiayaan. Ya, tidak saja administratif. Nah, sejauh ini kami tentu memberikan apresiasi kepada TVRI, ya, yang sudah melaksanakan administrasi keuangannya dengan baik sebagaimana penilaian BPK. Tetapi masyarakat tentu berharap tidak saja WTP, tapi prudent dan akuntabel keseluruhan manajemen di TVRI.